Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel Samudra Etawa. Untuk hari ini, teman-teman semuanya, di hadapan saya hari ini, kali ini sudah dikeluarkan jantan jerabangnya Tulungagung dan Doro Madik yo. Doro Madik. Doro awal. Doro awal. Jadi darah awal, tapi wis dibojone yo. Sudah Madik. Wis dibojone. Iki cara ngomongnya warna favorit kabeh iki. Jerabang. Wis ndek sing buak yo anune yo. Iki lek sing contohnya sing ngumpeni wedhus Jawa-Jawa iki lho, Jawa Raya iki lho. Jerabang. Lek ro wedhus ngene iki dak kemencer kami campur ketes-ketes. Warna favorit. Oh. Warna favorit. Oh, apa, Bre? Nang omah wedhus Jawa ora ndu apa wedhus PE? Yo elek-elek yo PE lah. PE. Ganti jerabang ya. Yo kalem-kalem Adik. Kalem-kalem. Kalem. Lah iki pendekar-pendekar iki durung nglumpuk nang kene kabeh iki. Ngopi, Mas Dik. Oh. Sik diceritane sik Mas Dik, iki dorone iki critane mang jerene wong awekne. Iya. Iya. Ini punyae Mbak sapa enggak tahu namane. Ngawekne Mas Dik. Ngawekne. Iya. Terus sisteme ngawekne piye diceritane sik? Ya biasane kalau saya ya berarti kawin ini tiga mulih karena juga ini orangnya rumahnya jauh ya nginep ini Mak De. Berarti dadak nyewa hotel sih nangkini. Ya terus, alhamdulillah ada kamar kosong. Terus anu nih biaya kamarnya piro per hari? Per hari biasanya saya 10.000. 10.000 ya, per hari. Nah, waduh siji per hari 10.000 hotel ya. Iya. Ojo kamar kosong. Nah, itu pun hotel. Itu pun kalau pas ada hotel yang kosong, Made. Kadang-kadang pas kas hotel penuh gitu ya sepurane. Yo, sesuk digene kamar-kamar neh no. Iya. Gitu. Digene kamar-kamar neh, dadi ben sesuk kan lek enek wong anu Indian yang VIP ya, Made ya. Oh, yang VIP. Sedino 10.000. Lah, waduh siki iki berarti lek diitung teko hari ini Pak. Oh, jaman lek ngirim teko hari ini lho, wis berapa hari? Kurang lebih 1,5 bulan, Mak Deni. 1,5 bulan? Ya. Berarti 45 hari nang? Iya, 45 hari nang. Wis dikawetnya positif iki ya? Insya Allah positif. Oh, karena masa siklusnya kan sudah terlewati, Mak Deni. Yes, mudah-mudahan ini gak jaluk neh. Gak jaluk neh ya? Iya. Nah, berarti untuk hitungan hari itu maksudnya, ini 45 hari di kandangnya Pak Rudi desane Reco Barong ada ya? Dusun Reco Barong desa Ngunut. Desane Ngunut ya? Iya. Dusunnya Reco Barong. Nah, di kandang sini sudah 45 hari, berarti per hari 10.000. Berarti patang atau 50.000 ada ya? Iya. Biayane kurang lebih seperti itu. Biayane kamar ya, hotel ya. Nah, mungkin untuk teman-teman konco-konco kabeh sing pengen bibitan jantan jerabang. Nah, di tempatnya Pak Rudi, contohnya yang ada di hadapan saya ini, kambing darah warna jerabang super. Ini coro karepe nyidam pengen dikawini harus jantan jerabang ngono ya. Mungkin sing seperti itu, Mak De. Kayane sing duwe ngono. Piye nek sing duwe ndelok piye? Lah mesti biasanya kan juga fans Samudra Etawa juga yang punya. Oh iya. Iya. Oh ala. Berarti piye nek sing duwe ndelok? Berarti iki wong iki jan nyidam kae karo jenenge jantan jerabang. Sampe diinepne nang kene dorone. Jantan jerabang gitu. Nah, untuk pejantannya yang dibuat pemacek, ini sing jenenge sapa Made? Aku lali. Wiro Sableng. Wah, iki jenenge ya nyangar-nyangari ya. Gendune gendeng. Iki lho sing tak bahayani ya ngene iki lho, ya ngawur iki. Wiro Sableng. Tapi ya pokoknya aja Pak Eko Sableng lho. Mboten. Pak Eko Sableng kok jenenge di ini Wiro. Oh, ini Wiro. Umi Eko Lombok kok. Nah, ini yang bernama Wiro Sableng sehari ini usianya berapa, Dek? Sekarang kurang lebih 14 bulanan lah, Mak De. Yes, hampir 1,5 tahun. Iya. Untuk tinggi badan hari kurang, ini kurang lebih 95 mungkin. 95-an. Wah, ini calonnya ya monster, calonnya ya jumbo, soalnya usia masih muda, masih 15 bulanan, dure wis 90 ke atas. Iya. Artinya soalnya ya wakil loh, waduh umur karena tengah tahun duri sih 90 ini wakil orang kok titik akeh, tapi hari ini usia 15 bulan sudah tinggi badannya 95-an. Sik, mang wong ngawik ini mang piye? Biayanya piro? Biayanya bibitannya piro? Biaya kawinannya? Oh. Japri ya, Mak. Japri. Isin ngene to, Mak. Iya. Engko sanoe kadung ngene lho, engko kadung Japri lho warang. Enggak, yang pasti masih di bawahnya Samudra Etawa sungkan lah kemajuan. Beh,
500 mare kalah blurnya disiar 500 sejuta apa piye ngono apa sejuta ke bawah ngono wis yang pasti 1 juta, juta ke bawah. Oh ya wis di recording ngono lho. Dadi kalau samudra itu kan 1,5 to Mas. Ya 1,5. Nah, tapi suwi-suwi iso didukne to. Lek 1,5 kok ratek peminatnya ratek rame ya iso didukne Mas. 1,000. Jadi Wiro Sableng pejantan jerabang super untuk tarif kawinnya yang jelas masih di bawah 1 juta. Masih ekonomis. Jadi masih terjangkau to maksudnya. Masih terjangkau. Monggo sing duwe wedok-wedok ndak sabang ndak sireng utawa abang utawa ireng mulus lek pengen bibitan jantan jerabang los mate yo nggih nggih ngamen wedhus Jawa ra ndunding oleh yo nggih asal pokoke tarife nggih sak monten ya pokoke mbayar nggih nggih mboten apa-apa dadi katiket pumpung enek jantan jerabang ganteng khususon Tulungagung sekitarnya wis ora usah wedi mbayar insyaallah mana api-api. Yakin ngene poke. Sing penting yakin. Oh, sing penting yakin. Nggih. Ben ora panggah piye? Kupinge kaya gedhong noko. Tapi sing jelas warpa wedhus Jawa brigon lek dikawene PE jerabang postur jumbo kan minimal hasilnya kan jumbo, Mas ya. Nggih. Nah, minimal hasilnya mesti jumbo. Pah, boyoke sak genter dawane. Umur masih muda. Sampai hari ini Mas, sampai hari ini wong awek niki wis akeh urung. Ya, untuk mulai ngawin sampai saat ini nggih kurang lebih paling nggih antara 7 orang lah nggih. Karena juga ini kan barusan dipakai juga Mas. 7 kambing lah. Heeh, 7 kambingan mungkin. Itu kambing lek umpama 500an ya lumayan mentok wisan. Wis oleh cemplis sitok ya. Alhamdulillah Mas. Iki suwi-suwi bersasi umpama asuran Grandmax ngono kan wani ya. Alhamdulillah mudah-mudahan Mas. Aku mau beguru karo Samudra Etaf ra yo wani to. Alah. Iki iso lempoh kancane carane ngene. Manut gurune ya. Jadi sing jelas hari ini masih belum banyak ya, Mas. Belum banyak. Nggih. Kisaran 7 ekor kambing nggih yang sudah dikawinkan sama Wiro Sableng. Iya. Yeah. Tapi yang jelas untuk perkembangan atau mengembangkan dunia peternakan khususnya kami jerabang teman-teman maksudnya, kita memang harus punya pilihan atau mungkin harus bisa membuat keputusan. Lek awake dhewe nang omah wedhus sik kurang apik ya setidaknya ya minimal ya rada usaha lah ngawekne disilangkan. Oh, ora usah tuku jantan ndak apa-apa tapi ngawekne ragate mungkin ya 500 sejuta ndak apa-apa. Ya gambling adu nasib. Wong kabeh ya padha karo main. Mbok menawa metune mana? Nggih. Jabang. Semua tergantung nasib Mak De ya. Oh. Tapi yo intinya kan yang kudu berusaha, berusaha harus cari yakin. Oleh awalnya minder dhisik yo ciloko, malah rada digarapan kok. Wedoke yo sak meniki urung tak gedhi sakjane yo. Belum ini sebetulnya birahi pertama mungkin Mas De. 7 8 bulan yo. Iya, birahi pertama. Paling sing duwe ya saking ngendele wong iki. Sing duwe sapa kro iki? Mbak Fitri. Sapa? Mbak Fitri. Wah, leruh jenenge tok ae mesti wayu bodhean iki yo. Kan yo wayu ayu ngene. Jenenge Fitri iki biasane ayu kok. Yo wong yo wayu makane wedhise yo wayu ayu. Rambute yo gramasonan ra. Lah yo rambute yo gramasonan ora wong sing jenenge Fitri iki. Iki arep digo nang ndi iki? Dibalekne wis genah positif kok digowo mulai. Oh, dibalekne. Wis genah positif. Lek sajake bodho ra ora duwe tukang ojek, kawinan yo iki yo tukang ojek iki. Ngono. Piro ojeke? Manut. Wis ra apa-apa kae wedhus Doro diunggah nang anu ya, Armada. Obrok. Arep dikirim nang Mae Mbak Fitri jenenge. Kontrak entek. Oh. Wis tas mari totalan iki berarti. Iki sing duwe Wiro Sableng mari bayaran iki. Jadi yang bernama Wiro Sableng hari ini usia 15 bulan teman-temannya. Sing jelas wedhus iki wis bolak-balik dugane YouTube. Dhisik cilikane ya tau tanggane YouTube. Nah, mesti hafal wong-wong bodoan. Aku yakin mesti bodo hafal. Iki sing termasuk gagal diboyong nang kandang samudra eta wae ya iki. Iki ceritane gagal piye tak jelasne engko ben roh bodoan wong. Iki dhisik kok ora sida dikirim piye jajal digenane. Kanca-kanca ben ngerti. Iya, negosiasine masih belum deal kan seperti itu to, Pak. Iya. Apa gara-gara ndak tak ikhlas paling? Ya, sebetulnya kalau kemarin kan kalau yang pakai Made monggo lah, kalau kan seperti itu. Iya wis.
kalau Mak De masih belum ya terpaksa untuk yang lainnya sepurane sik kula kan mboten. Terus umpama hari ini dilanjut petong piye? Untuk hari ini kayaknya gak manut iki sak iki. Beda sama seperti yang kemarin kayaknya beda Mak De. Legane sing beda. Iya. Iya. Kalau yang dulu kan saya manut toh, Mak De. Kalau sekarang kayaknya wis didik-didik kena nggih nyambut gawe sak. Malah gak manut iki regane. Ini berarti awake dhewe malah manut sing duwe iki regane iki. Beh. Iki jan dhisik iki asline iki wis mek karek ngeterne tok, karo sing duwe iki randang diterterne to. Dinten iki mulek kok. Ora ndang diterterne, akhire wis malah anu. Gagal petong malian. Eh sing jelas jantan jerabang supernya Tulung Agung temennya ini masih luri apa tadinya? Jagat Satrio. Jagat Satrio ya. Masih luri Jagat Satrio karena bapaknya ini masih juga putune cucu. Ya, cucu. Putune Jagat Satrio. Sing jelas ya insyaallah ke depan masih prospek temennya. Jadi masih prospek karena masih sangat muda. Padahal dhisik pas tak review kayak umure isik pindho kayak ya, umur 8 bulan karo umur 7 bulan. Iya, heeh oh, Mak De, betul. Umur betul. 3 bulan karo 7 bulan. Iya. Dhisik sik murah. Iya. Nah, kalau sing tinggo juga dhisik sik murah. Nah, dulu kan belum kelihatan ini toh, Mak De. Nah, belum kelihatan ininya. Tapi saiki pomo tak tembak, oh paling ya mesti ndak oleh. Kurang larang yakin aku. Ngene iki mau ditembak selawe juta wis ditunggu. Wis enggak mungkin oleh harus sing duwe. Ya kalau 25 ya belum lah masih. Jelas enggak oleh. Karena juga wis saatnya ibaratnya orang tanam-tanam gitu kan waya panen. Waya nggih, waya panen. Nah, jadi aku yakin cah, iki wedhus iki misal tak tawar selawe juta walaupun enggak didol. Enggak kegi sing duwe. Aku yakin enggak kegi. Masalahnya ming selawe juta. Nah, ora kok ngentai, maksudnya selawe juta iki ya akeh, tapi kaya koyo elek selawe juta tak tumpuk nang sandinge kene. Sing duwe iki ndak melek blas. Iya, Mak De. Insyaallah seperti itu, Mak De. Ndak melek blas. Pomo butuh-butuh wae paling pilih adol motor kae lho, motor Beetle paling. Heeh. Ya, kalaupun ada butuh mungkin yang lainnya ngoten, Mak De. Adol liyane yo. Nggih. Ndak adol iki. Ngono ya, wis lek kadung gendro demen wedhus apik. Apa meneh rupane jerabang ngene iki. Dadi selain dibuat maskot di kandang juga dipakai buat jasa perkawinan Mak De yo. Iya, iya Mak De. Contohe Mang Dara Ayu punyae Mbak Fitri. Mbak Fitri. Ngendi omahe kro? Sini. Kali Batur. Oh, ya. Punyae Mbak Fitri Kali Batur, jerene Cokro Ayu sing duwe. Makane wedhus ayu-ayu Mak De. Wedhus ayu-ayu. Ya. Jadi biaya tarif kawinnya murah, 1 juta ke bawah. Nah, iki lek nang kandangku ya malih 2 juta kabeh. Iya toh. Lek wedhus iki nang kandangku, biaya tarif kawine malih 1.500 utawa 2 juta. Berhubung wedhus e rung pindah. Nah, ya sementara masih 1.500. Bisa jadi. Lah, bisa aku, jadi. Aku tak gawe rumus anu ya. Biasa jadi. Gawe rumus ngenteni ya aku. Aku tak ngenteni lenone wis melu-melu cacah dhisik aku. Oh, lek kancane engko butuh duwe apa leno didolno ya dituku ngono. Masalahe tuku wedhus ki lek mosok kok sing duwe rung sir didol, memang angel po cak. Nyang opiro-piro wis ndak sir didol. Maris kadung sri, kadung anu, kadung cocok, kadung tresno jan. Nah ngene iki sing jelas sih hari ini selawe juta mesti ndak oleh. Tapi arep ngenyang 30 juta, 50 juta kok ya akeh men. Duite iki lho kok akeh men lho. Ya coba cari marai Mbah Lurah lho, Pak. Oh, anu ya, aku mari sing tak isini kan kuwi, kok samarku lek di ngono. Lah iya, Pak cari marani Mbah Lurah lho. Jaluk apik ning regane murah. Iso lemes sing kok. Ya intinya memang kita menghargai teman-teman, kita menghargai sebuah upaya, proses. Kalau istilahnya apa, ngerawat kambing, wedhus sapi ini memang ora gampang. Pertama, golek winih api pun juga tidak gampang. Oh, yeah. Cuman kok golek, gue duit lo angel kadang-kadang. Oh, Mak De ya? Iya, betul Mak De. Ini gue duit 10 juta, 15 juta, 20 juta, golek bibitan sing calonnya mungkin kaya iki lah.
Yo memang angel banget tadi yo. Pomo enek aku yo tidak didol harus sing duwe. Terus iki mau isa apa mau diterus nih, di BC itu regane piro ade? Aku kok yo kerat kadang-kadang. Wah, iki lagi semati selamat gelem kerat ya siap-siap nih ya. Siap-siap maksudnya iki siap-siap. Masalah iki mau gelem mau didol ki oleh aku dunia nakadang samudra itu awa. Iki. Lera nakadang samudra itu awa, wah masa tru iso. Anu mas, intinya iki aku kerungu sampean bilang kerat ngono aku yo dhewe yo wis grogi Mak Dean. Lah iya sanuke terus baru tak buka yo cedok keboyong tenan aku ora yo setengah yo to. Lek kuat tapi lek ra kuat yo mundur halus yo. Usia 15 bulan kawan. Jadi masih muda banget usianya. Jadi iki lek diopener setahun kas mungkin yo memang monster. Tapi untuk hari ini iki sing iso metung utawa sing iso nego sapa nek aku ndak ngerti carane piye lek nego ndak paham. Rawatane piye, Mas? Penak apa ya? Penak, Mas. Penak cukup, yo. Comburan yo cukup. Comburan penak. Ampas tahu sama kangkung kering, cuma itu. Iya. Wis rambane wis ramban sama lah. Wis ndak disusu yo. Mboten. Ndak disusu pisan. Lah iki anu ya, marai regane kan larang to. Petunge halus ya iki. Engko. Nggih, monggo. Petunge halus e dijagungan ngono sampai betah-betan melek. Heeh, jam 12 bengi pokoknya sapa-sapa sing betah melek ora ku ora enak jawaban sampai subuh. Heeh, engko ngenteni kancane anu, liyor lek jawab. Iya, karek nutuk awake. Oh, karek nutuk. Lek wis liyor karek nutuk. Lek lek petung langsung kan ketok yo anu. Iso diseneni wong akeh. Waduh sok larang men ngono. Paling wis mesti ngono jawabane. Wis yakin aku. Ra yulung tukane sapi ya, Mak De. Oh iya iya lho. Tukane sapi sok larang men. Tukane sapi bendung-bendung lah akeh. Wong jenenge wong ndak seneng iki piye neh to? Ya ora oleh. Ya di ya disalahne ndak kena. Iya. Sah-sah ae. Sah-sah saja. Sah-sah. Ya memang daginge kan oke sapi, Mak De. Ngono lho. Sejene kuwi kesenengane wong ndak podo. Nah. Lah si A seneng wedhus. Nggih. Regane 1 juta dituku. Lah si B iki lho ndak seneng wedhus, senengane iki akeh. Akeh 1 juta dituku. Lek bandinge kan podo to. Nah, nggih. Iso mules yo. Nah, si jine neh yang ngono demen kembang. Kembang yo iso mati yo. Kuwi yo sing sitok eneh seneng anu. Manuk kutut. Pilih yo an kayak yoan. Lah dadi setiap hobi harus kita hargai, teman. Yeah. Setiap hobi kesenangan seseorang itu harus kita hargai. Jadi ojo terus gampang kadang-kadang wah, wedhus ora gani larang nggih opo. No, atase wedhus popo yo dibeleh. Yo memang bener, teman. Jadi memang benar. Kambing itu ujung-ujungnya tetap disembelih. Utawa sing duwe lek rasir dibelah ya dipendem ngono. Ditokne mati. Masalah nyapa kok sampai ndak disembelih utawa ndak didol ditokne mati? Ya karena sangkinge menghargai hasil jasane, Pak De yo. Betul, betul, Mas. Hasile weduse iki wis ngolehne duit akeh mungkin ngono dadi arepe ngedol ki ibarate ndak mentolo wis. Ndak mentolo, nggih. Dadi mending ya di dirawat dirawat sampai sampai mati biasanya seperti itu aja. Ya ya, maksudnya jane dikeramatne ben kena nggih sejarah. Tapi sejelas yo setiap orang punya pemikiran masing-masing. Artinya ya. Punya piye carane nek kardhe dhewe, prinsip masing-masing. Yo. Piye sing ngono kuwi lah, pokoke. Kemarin kadang-kadang lek Mamat Dat ngono lek ndelok weduse iki malah anyel nek. Ngene cah, wong iki lek kadung seneng wedhus, ning lek ditekoni sing duwe ndak ngregani, mangkel cah. Wis to mangkel. Sopo ae? Mak terata. Berarti lek wong ndak mangkel kuwi termasuk tergolong wong sing rupek seneng karo weduse. Kena dititeni. Dadi lek wong iki ora mangkel berarti termasuk tergolong wong sing karo weduse ndak seneng. Nanti disamari neh iki sing regani terus ra kuat. Ayo malah pucet pindung geblak pindung. Mau mat akhirnya. Gara-gara wedhus apik iso mumet wong sak daya. Apa ana wedhuse juara ya. Iki kemarin juara ade yo. Juara satu Mas. Juara siji. Kelas D ya. Kelas D jantan. Heeh. Ya mudah-mudahan di event bulan depan bisa meraih kembali. Sesok tanggal 6 Agustus kawan. Yeah. Jadi tanggal 6 Agustus jangan sampai dilewatkan kontes Jerabang Akbar di Tulungagung. Jadi kontes kambing PE Jerabang mulai dari kelas E jantan sampai kelas A jantan. Yeah.
paling dewasa. Jadi disiapkan gaconya. Gacone disiapne, pokoke kudu semangat. Artine ya kudu teko. Ya, hadir meriahne, meriahne. Anu, Mas. Sing duwe jerabang-jerabang siap-siap. Mungkin teko saiki ya diopeni sing apik karep didusi. Olas ya, bebas ya. Bebas ya. Bebas. Ya memang lokal kacate ya, ya. Tapi untuk bebas, luar ya. Daerah Tulungagung bebas. Contohnya Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Blitar, mungkin sampai yang jauh-jauh bebas, silahkan datang tanggal 6 Agustus. Jadi yang dilombakan kelas E jan, E jera, E kelas E sampai kelas A jerabang. Sama yang PE ada kelas E dan D. Iya. Yang kelas kepala hitam. Jadi dua kelas. Dua merek kambing, kambing jerabang sama kambing PE kepala hitam. Jadi mungkin seperti itulah mungkin obrolan kami bersama Pak Rudi mengenai kambing jerabang yang ada di kandangnya. Jadi mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi lek sering ngawek ini pengen bibitan seperti itu tadi sudah saya jelaskan. Ngawek ini di bawah 1 juta, sik murah meriah, artinya sik masih terjangkau. Silakan cepat-cepat. Mumpung mungkin rung wedhus rung pindah kandang. Iku lek pindah kandang samudra etawa yo sejene regane. Wis engko lek pindah kandang malah beda neh. Iya kan. Lah masalahe tukune larang. Lah iya, nggih balekne tukune Mas ya. Lah tukune larang masuk ngawene 200.000. Betul, betul, betul Mas Dhe. Yo lempoh ceritane engko. Ya dhewe iki mek menghargai. Iya, nggih Mas. Dilek wedhus apik, wedhus larang yo jurus kabeh-kabeh njaluk kawinan murah. Nah, nggih. Yo mesakne to kancane iki. Kancane iki yo dipikirno. Kancane yo dipikirno. Ora kok terus panggah golek penake dhewe. Gedeng aku. Iya yo. Wis lemes rasane iki yo. Jadi awake iki istilah kan menghargai ngono lho, menghargai mungkin sebuah karyane kancane iki lek wedhus apik ya lek iso ngawekne ya aja murah-murah. Ben kena ngejol jamune. Nggih. Tuku pakan wedhus ben pangkah lemu ora rusak. Pakane marai sak bentar 15.000. 15.000. Jadi mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.